down a dark road. Now that I've lost this, now I'm in pieces. I swear I never see you go. Thought it was real when you said forever, oh. And baby, I tried to put up a fight. RN Channel, dan kali ini saya masih bias berlanjut ya di Karoseri Laksana Ungaran, dan ini ternyata sudah rilis ada armada baru juga ini dari PT City Trans. Kita lihat dulu nih dari depan ya. Wah, ini keren sekali ya, luar biasa sekali. Ini sudah langsung pasang lampu-lampu strobo di dalamnya. PT City Trans Utama dari Karoseri Laksana, luar biasa sekali ya. Nah, kita pantau untuk rilisannya ya ini, karena ini sangat ramai sekali di jalannya ini, jalan Semarang ini ya. Wah, luar biasa, ini benar-benar istimewa ini. Pariwisata, buat pariwisata. Ini sudah armada yang kelima kalau nggak salah tadi ya, sobat ini. Mantap. Ini. Kita masih menunggu lagi armada nanti yang rilis dari Karoseri Laksana Ungaran, sobat ya. Ini sudah mau keluar ini satu unit dari Prosidura Tunggajaya ya. Ini yang kalau nggak salah ini yang dom ini sobat ya. Soalnya ini warna yang putih ini. Kita pantau dari sini, dan ini jam malam pokoknya ini. Kita pantau dari sini nih. Ya, kita lihat dari sini ya, ini si Tom. Ini yang warna putih ini ya. Nah, ini ya, sangat luar biasa sekali ya ini ya. Fresh. Fresh sekali. Ini perjuangan yang sangat luar biasa nih. Ini juga nih ada teman-teman sobat kita nih dari Karangjati sini. Lihat ini nih, si Dom dari rilisnya dari PO Sidiro Tunggajaya ini ya. Awas, agak sini dulu, agak sini dulu. Memundur ki, memundur. Sangat elegan. Luar biasa sekali ya. Semoga next ini ditungguin dari siang keluarnya malam. Tapi ya nggak apa-apa ya, ini soalnya sangat luar biasa sekali. Biasa ya di sini itu ya begini, harus sabar dalam pengambilan videonya.
kita ambil spot agak ke depan. Ini apa penampakannya ya? Sahabat ya, si putih entah nanti akan menjadi tim dari divisi mana ini sahabat ya, pokoknya nanti kita tunggu aja untuk update nya untuk lentor barunya juga dari PL Sudiro. Tunggu aja yang satu ini yang berwarna putih berkombinasi dengan hitam ya, ini Elegan Plus OH 1626 transporter dari Piau Sudiro Tunggu Jaya. Nah, kita lihat-lihat dari eksteriornya dulu ya. Soalnya ini malam jadi ya harap di malam ya sobat ya. SR Legacy SR 2 HD Prime dari Laksana. Dan ini masih nunggu lagi, masih informasinya masih ada 2 unit lagi ya yang bakalan rilis buat malam hari ini ya, di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti mau keluar 3 unit dari PL Sudiro Tunggu Jaya. Nah, tapi kita pantau terus pokoknya ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya hingga berkembang saat ini ya. Terima kasih juga buat bapak yang ada di itu ya, di Karangjati tadi, bapaknya mensupport sekali di channel saya dan juga yang nasihat. Dan itu unit yang kedua, armada kedua dari PO Sudiro Tunggu Jaya yang single glass dengan mesin depan nih sobat ya. Itu sudah tertuliskan patas Jatim juga. Nanti kita lihat seperti apa untuk liverinya di pas di luarnya ya. Kita lihat nanti.